Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar sahabat semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Oke, di video kali ini seperti biasa gue mau unboxing. Jadi gue abis beli kursi lipat camping. Kemarin tuh lagi nyari-nyari untuk nambah kursi lagi kalau seumpamanya gue mau camping sama keluarga atau overland gitu ya. Nah, kemarin tuh cari-cari dan reviewnya cukup banyak dan juga laku banyak banget ini kursi dan harganya cukup murah. Gue kemarin belinya di Tokopedia. Nah, ini baru datang. Dari panjangnya ini sekitar 60 cm. Segini nih kursi lipatnya. Oke, langsung kita bongkar aja ya. Nah, segini guys bentuknya. Dan gue juga beli folding chair. Ini seperti yang gue dudukin ini nih. Ini gue belinya udah lama dan gue udah buat videonya. Kalau ini cukup compact, segini nih ininya. Kalau dilipat gitu ya. Karena ini memang dibentuk dulu baru bisa dipakai. Kalau semuanya kalian mau nonton videonya silahkan. Linknya ada di atas atau nanti gue sertakan di kolom deskripsi. Nah, kalau yang ini kemarin nama kursinya Speed kalau nggak salah. Merknya Speed. Nah, ini guys, kita dapat bungkusnya juga nih. Cukup ringan. Kalau dari bahannya sih, ini aluminium ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini kemarin gue belinya yang ukuran L. Jadi ada beberapa ukuran, ada ukuran M, L, XL. Kalau yang ini ukuran L itu tingginya sekitar 58 cm, terus lebarnya tuh 36 x 36 kalau nggak salah. Nah, kita tes ya. Nah, ini gua pakai guys. Dari segi build quality sih cukup oke. Bahannya tebal sama seperti yang folding chair gua beli sebelumnya. Jadi ini ukuran L cukup sih buat gua yang tingginya 165 dan berat 54 kg. Cukup buat anak-anak juga bagus sih. Mungkin agak kurang gede sih kalau buat gua ini. Bisa buat anak-anak kalau yang L. Kalau buat dewasa mungkin yang XL ya. Lalu ini tahannya itu kalau nggak salah sekitar 100 kg. Jadi kalau kalian punya bobot 60 kg masih cukup muat. Sekarang kita coba caranya. Mudah guys. Cuman gini aja nih. Dilipat seperti ini. Nah, ini tinggal dimasukin ke sarungnya. Kalau seumpamanya mau pakai tinggal di gini. Cukup oke sih lumayan. Harganya kemarin gue beli kalau nggak salah sekitar 80.000 ya. Sama ongkir ke daerah gue ini 30.000. Ada diskon ongkir. Jadinya sekitar 110.000. Kalau kalian di Jawa mungkin ongkirnya bisa gratis. Cukup murah. Buat kalian yang mau beli silahkan. Linknya nanti gue sertakan di kolom deskripsi ya. Ini gue nggak di endorse, ini gue beli sendiri karena memang gue mau nambah kursi lagi untuk overland, camping sama keluarga gitu kalau weekend. Guys, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang memang sedang cari kursi lipat untuk camping. Ini juga bisa digunakan untuk mancing juga mungkin atau kegiatan outdoor lainnya. Buat kalian yang suka video ini silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian di grup WhatsApp ataupun Facebook. Dan buat yang belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu.
tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi video-video terbaru dari channel gua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.